lagi di channel aku Vita Aviva. Seperti yang udah tertera di judul, kali ini aku mau unboxing album NCT 2020 yang Arrival Fashion. Jadi yang departure udah aku unboxing, bisa klik di sini di logo I. Itu udah aku upload duluan. Aku mau unboxing yang ini. Jadi udah kayak yang aku jelasin. Jadi kenapa telat banget baru unboxing, karena ada delay di pengiriman yang departure fashion. Jadi aku sekalian nunggu yang pengiriman Arrival barengan departure. Jadi sekalian aja gitu. Nah, ini yang versi Arrival yang rilis seminggu setelah rilisnya yang Departure. Jadi sekarang tuh udah ngoleksi album NCT tuh, udah kayak beli buku pelajaran ya. Tebel banget. Jadi waktu keberangkatan mereka masih happy-happy, udah nyampe, udah Arrival, udah jadi pada serius lagi, udah capek. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Nah, ini untuk album yang Arrival Fashion yang part 2. Kita buka. Nah, kalau yang ini tuh lebih kayak dark moodnya gitu ya. Kalau yang tadi light mood. Kalau yang di Departure tuh lebih ke day mood, yang ini night mood. Nah, jadi kayak yang di pas version ya. Nah, yang ini udah satu-satu udah social distancing. Kalau dari yang Departure yang foto bareng. Oke, jadi kita pisahin dulu isi-isinya. Dan aku enggak mau lihat. Oke, sekarang udah clear isinya, udah aku keluarin sambil tutup mata. Kita buka. Nah, nah ini sama. Nah, ini CD-nya. Ini leaf yang di part 1 tertutup, sekarang sudah terbuka di Arrival. Jadi isinya masih kosong. Kalau album yang part 2 ini kayak lebih aman gitu ya dibanding yang part 1. Itu agak rada serem. Neo Culture Technology. Kita buka. Tinggong. Pintu terbuka. Nah, ini sisinya setelah diisi mereka. Ini ada Winwin sama Jaehyun. Terus ini ada Sungchan, Yuta sama Kwon ya. Oh, ini Taeyeon Mark sama Jungkook. Nah, ini kecil-kecil ya. Ini siapa? Nah, agar begitu jadinya matanya. Okay, next. NCT and X. Suka banget tiap dibuka aromanya langsung apaan tuh ini, geng. 97 lines ada di sini, dibuka oleh Winwin dan Jaehyun. Jaehyun sudah black hair di sini, tadi masih pinky hair, dan kali ini dadanya lebih tertutup ya. Winwin channel dengan rambut ungunya. Sutaro kalau lagi serius gini kayak jadi lebih manly dong. Sedap. Hei-chan, dari aku baru notice Henry punya telalat di dada. Nah, lagi-lagi peh. Tolong jangan istakan Jaehyunku. Ya ampun, mana lehernya? Kayak kodok jadinya. Asik kan? Oke, tapi kalau untuk konsepnya dibanding sama yang versi satunya, aku lebih suka Departure Fashion. Kenapa? Karena di sana lebih berwarna. Dan aku lebih suka dengan yang cerah-cerah dan banyak warna dan warna-warni. Dan kalau di sini kayak lebih serius gitu ya. Kayak kalau di part 1-nya ini pas version gitu ya, lebih dark mood. Nah, ini senyum mereka. Manisnya. Sexy. Kalau aku jadi so sexy. Siapa yang gak tergoda dengan kayak gini dong? Cakep banget sotaro di sini. Untung lehernya gak di potong juga. Beruntung lah sekarang. Cakep lo. Siapa ini? Cuma lagi. Pengen gak sih kalian tuh sebenarnya ngerobek album buat ditempel? Tapi sayang, gak rela. Tapi pengen dirobek. Nah, ini juga kepotong akhirnya deh. Gitu, karena kayak
kayak foto-foto mereka di album tuh keren-keren, bagus-bagus. Kayak posterable banget. Nah, gitulah. Tapi sayang kalau dipotong, dikoyak. Nikon dengan hair care. Alah, gue kira Soju nih yang kakinya. Pokoknya karena gelap banget kelihatan. Wow. Uri leader. Nah ini nih. Ini harga peniti jadi mahal nih gara-gara yang bisa-bisa di pasar. Hati-hati deh kan. Bisa dicoba nih pakai ini. Gimana ceritanya peniti jadi anting? Kemarin Lukas pakai ini jangan juga pakai peniti di sini. Ayo, bisa diikat. Ini siapa yang mau mencoba? Yuta asli, kegantengannya di sini meningkat banget. Kalau kita kayak gini, ini. Mantap, 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 mantap. Kok bagus nih. Mhm. Ini bagus nih. Bagus. Ini jangan muncul. Dengan hasil kayak gitu. Jadi ini kasih kayak apa mau? Apa kamu? Kamu jangan terlalu berpikir itu mah. Betul yang mau dulu. Kamu lihat Mark. Ayo Lukas, tunjuk Mark. You never fail to make me fall in love with you, Mark. Every day, every time. Tapi kita bilang lagi, jangan buka masuk dulu. Mark. Nah, ini sama lagi. Lihat langsung dari perut langsung ke sini kan ya. Dan potong. Okay, track place ada Night of Love, Misfit, Rush to Roof, Volcano, Lake Bulb. Jadi di part 2 ini masih sama juga masukin track yang ada di part 1. Jadi ada nambah beberapa lagu aja. From Home. Untuk di part 2 ini aku suka sama lagu My Everything. Aku suka banget sama lagu malah. Walaupun gak gelap-gelap. Wow. Bisa aku diginiin. Kenapa kalian ganteng-ganteng sekali? Jimmy, kenapa kamu membuat orang banyak wanita? Kamu juga. Bisa-bisanya kamu berbuat seperti itu, Jahil. Oke, sudah selesai. Oke. Finish. So, kita buka PC dan access card-nya. Oke, udah finish. Kita buka isinya. Bisa dilihat. Keren-keren banget. Mereka dalam dark mode. Oke, jadi kita buka. Ini ada full posternya. Bahannya lebih tebal, lebih gede. Ini yang tadi mereka ada di dalam box gitu. Terus ada stiker juga sama kayak di departure version. Suka banget sama stiker. Oke, it's time. Buka PC dan kalau di arrival apa? Oh, access card ya. Oke, jadi kita buka. Satu, dua. Aku masih kayak berharap-harap gitu kan. Yang di departure udah aku buka. Itu isinya sama. Jadi, oke. Langsung aja. Kita buka satu, dua, tiga. Jadi aku dapet TIL. Magnet tercinta kita. Magnet tercinta NCT, aka yang paling tua tapi yang paling anak-anak banget. Oke, satu, dua, tiga. Wah. Jackpot lagi dapet 2. Pantes gitu mimpi, akhir-akhir mimpi. Yang Tail ternyata pertanda bahwa ketemu Tail. Aku suka banget sama sesuatu yang ada unsur-unsur hologramnya gitu. Sama kayak yang di departure yang di sini. Oke, yang mau tahu aku dapet siapa di departure fashion bisa langsung klik di video ini juga. Ternyata masih
sama di part 1, di part 2 aku belum dapat PC biasa aku. Mungkin nanti aku bakalan nyedain OTT di Twitter atau di Instagram, tapi aku masih belum tahu sih bakal tetap ngekeep yang aku dapat atau enggak. Oke, jadi itu aja video aku. Jangan lupa di like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Semoga kalian suka video aku. Aku Vita Viva, annyeong.